Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan beri kesempatan kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati yang menyampaikan, yang menerjemahkan semua kami yang mendengar. Tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom. Malam hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema kegalauan hidup yang terpisah dari Allah. Kita bersama-sama membuka Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia书17章第5到第8节如此记载：耶和华如此说：依靠人亵渎膀臂的，心中离弃耶和华，哪人有祸了？因他必向沙漠的土送，不见部落来到。 且要住旷野干旱之处，无人居住的险地，依靠耶和华，耶和华为可靠的，哪人有福了？他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕。叶子人必清脆，在干旱之年毫无挂虑，并且坚果不止。 Hidup kita mengalami banyak pergumulan, ada lika dan liku di dalamnya. Dan tidak heran karena itu manusia bisa mengalami kegalauan. Kita mengalami kondisi hati yang tidak tenang, hati yang ragu, sulit untuk berharap. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak, Dia Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Kalau begitu masalahnya di mana, saudara? Kenapa kita sulit mengalami, merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan ketenangan itu? Karena mungkin kita yang sedang menjauhkan diri dari Allah, atau seperti tema kita, kita hidup terpisah dari Allah. Hidup Israel
Walaupun mereka mengenal Tuhan, mereka menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami Tuhan. Di dalam ibadah mereka hanya terjadi ritual. Tapi di dalam keseharian mereka ada berhala-berhala lain yang mereka lebih percaya. Itu yang saudara bisa lihat di dalam bagian bacaan kita. Kalau kita naik sedikit ayat 1 sampai dengan ayat 4 dalam Yeremia 17 tadi. Tidak heran hidup yang di dalamnya menyembah berhala pasti akan mengalami kegalauan. Karena berhala untuk sementara waktu memberikan yang dibutuhkan, tetapi kemudian kita kehilangan dan merasa kosong. Di gereja Tuhan banyak orang yang datang beribadah setiap minggunya. Mengaku orang percaya, katanya dia percaya Yesus. Tapi terus galau. Karena kita tidak mengalami kehadiran Tuhan yang kita sembah setiap minggunya. Di dalam hari-hari yang lain mungkin ada berhala-berhala lain yang sedang kita sembah. Di dalam bagian yang lain Yeremia berkata, jangan mengandalkan uang, kekuatan, kekuasaan ataupun juga hikmat. Saudara bisa lihat nanti itu di Yeremia pasal 9, hal-hal yang seringkali menjadi andalan manusia. Umat Allah tapi tidak mengandalkan Allah. Allah hadir tapi umat tidak mengalami kehadirannya. Tidak heran jika demikian, maka manusia akan mengalami hidup di dalam kegalauan. Seperti apa hidup di dalam kegalauan itu? Saudara perhatikan, itulah hidup yang digambarkan di ayat 5 sampai 6 bacaan kita hari ini. Inilah hidup yang mengandalkan diri sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena hati menjauh dari Tuhan. Manusia rasa Tuhan hanya dibutuhkan sewaktu-waktu. Saudara, waktu saya belajar kenapa Israel itu sudah punya Tuhan yang hebat, masih sembah berhala. Dosen perjanjian lama saya cerita begini, saudara. Allah Israel dikenal oleh mereka sebagai Allah pemimpin perang. Kalau saudara lihat, itulah istilah yang biasa dipakai kalau bahasa Indonesia menggunakan terjemahan Tuhan semesta alam. Allah itu Lord of Hosts. Nah, apa yang dimaksud dia Allah pemimpin peperangan? Dia yang bawa umat Israel keluar dari Mesir, lalu mereka menyeberangi Laut Teberau. Dia Allah yang memimpin Israel masuk Kanaan, mengalahkan bangsa-bangsa di situ. Di dalam peperangan dia nomor satu. Tapi begitu masuk tanah Kanaan, mereka sekarang harus bercocok tanam. Mereka mulai menanam tanaman-tanaman untuk mereka hidup dan makan.
Dan mereka kemudian percaya kepada Allahnya, dewa-dewanya Kanaan, yaitu dewa pertanian namanya Baal. Jadi mereka pikir yang namanya Yahweh ini cuma kuat kalau perang, kalau bagian pertanian kurang bagus. Karena itu kalau saudara lihat kan apa kurangnya Israel. Sudah dipimpin Allah, lihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan, masih sembah berhala lain. Mereka cari Allah yang cocok sama diri mereka. Mereka cari Allah yang berguna buat diri mereka. Tidak heran masuk Kanaan mereka sembah Baal. Dan di dalam bagian ini diingatkan kembali oleh Nabi Yeremia. Bahwa mereka sedang mengandalkan yang bukan Allah, bahkan mengandalkan diri mereka sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah percaya itu ya. Unik sekali, kita orang Kristen disebut dalam bahasa Indonesia, kita dibilang orang percaya. Tapi hal yang paling susah kita lakukan yaitu percaya itu. Kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa aslinya dipakai kata percaya. Jadi ayat yang kelima kira-kira bunyinya, terkutuklah orang yang percaya pada dirinya sendiri, pada kekuatannya sendiri. Dunia sih bilangnya kita harus pede ya, percaya diri. Tapi firman Tuhan bilang jangan pede, mesti pete, percaya Tuhan. Hati-hati kalau kita kepedean, saudara. Sampai-sampai kita merasa saya yang bisa atur semua hidup saya. Saya Tuhannya. Dan apa yang terjadi kalau kita menjadi Tuhan? Hampir pasti akan terus galau. Kita manusia yang terbatas tidak sanggup mengontrol segala sesuatu di sekitar kita. Kadang-kadang kita pikir, oh saya punya uang, uang bisa atur semua. Tapi ternyata tidak bisa juga, galau lagi. Kadang orang berpikir, oh saya cukup pintar, saya bisa memikirkan begini dan begitu, oh saya tidak mungkin galau. Tapi bisa juga orang yang makin pintar makin galau, saudara. Jadi apa yang harusnya menjadi andalan kita? Andalan kita adalah Tuhan. Ini bukan hal baru, kita selalu dengar andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Percaya pada Tuhan akan ada ketenangan. Tapi apakah kita alami itu dalam hidup? Beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan pelayanan misi ke daerah Klaten, Jawa Tengah. Kami waktu itu mahasiswa dari Jakarta berpikir, wah kita datang ke desa ini orang-orang tidak terlalu terdidik. Kami datang mau sharing firman Tuhan. Kita datang ke satu desa yang agak masuk ke dalam, cukup terpencil. Kami dari Jakarta 10 orang mahasiswa pintar-pintar mau cerita Injil kepada mereka. Kita
Kami diterima oleh satu gereja di sana dan Pak Pendetanya mengajak kami keliling ke jemaat-jemaatnya. Ada satu kunjungan yang sangat berkesan bagi saya. Ketika kami datang ke satu rumah, agak lama kami ketuk, barulah kemudian ibu rumahnya keluar dengan rambut yang acak-acakan. Kelihatan dia baru bangun tidur jam 10 pagi. Wah, kami diterima, mari masuk Pak, silakan gitu ya. Dan kemudian ditanya, bapak kemana? Oh, bapak lagi ke ladang, anak-anak lagi sekolah, jadi ibu sendiri di rumah. Orang di desa itu sangat ramah ya, kami langsung dijamu, dikasih apa yang dia punya, dia keluarin, dia goreng singkong, lalu kemudian kita makan dan kita minum teh manis. Ibu rumah tangga ini buta huruf, saudara. Jadi waktu itu menjelang kami pulang, biasa kan kalau pulang habis kunjungan doa dulu ya. Lalu kemudian Pak Pendeta minta saya yang berdoa. Saya ingat sekali, saya yang ditunjuk waktu itu. Pak Alex, tolong berdoa. Lalu kemudian saya tanya ya, jadi ibu apa yang mau didoakan? Lalu ibu itu dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, karena biasa bahasa Jawa, saudara ya. Dia bilang begini, puji Tuhan. Dia pakai bahasa Jawa, puji Gusti ya. Nah, lalu kemudian dia bilang, tadi sebelum om-om, kami semua dipanggil om ya, sebelum om-om datang, kepala saya sakit sekali. Lalu saya ingat Gusti Yesus, saya ingat Tuhan Yesus. Saya doa sama Tuhan Yesus. Lalu saya tadi tidur sebentar. Makanya waktu om-om datang ngetuk agak lama saya buka, saya baru bangun. Terus dia bilang, puji Gusti, puji Tuhan, sakit kepala saya sudah sembuh. Ayo Bapak Ibu, di kota kalau sakit kepala ingat apa? Ingat Tuhan Yesus? Kita mah ingatnya merek-merek obat ya. Paramex, Panadol gitu ya, semua lah ya. Nanti kalau semua udah gak nolong, baru ingat Yesus. Panadol merah udah gak cukup, gak bisa. Aduh Tuhan, sakit kepala, baru ingat Yesus. Saya waktu itu sebagai orang yang rasanya, saya kuliah ibu ini buta huruf, tapi kok iman dia luar biasa ya. Bukan berarti kita gak butuh obat, saudara. Tapi jangan-jangan obat sudah membuat kita jadi lupa Tuhan, lebih percaya obat. Bukan satu dibuang, dua-duanya ada, obat ada, tapi percaya pada Tuhan, apakah itu jadi sikap iman kita? Hari itu saya yang datang dari Jakarta mau berbagi kepada orang yang bodoh-bodoh, ternyata saya yang pulang dapat berkat dari iman yang sederhana. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah doa jadi jalan pertama dalam segala pergumulan hidup kita? Atau jangan-jangan doa itu jalan terakhir? Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, maka kita datang di dalam doa kepada Dia. Ayat yang ketujuh berbeda sekali. Tadi terkutuklah ayat 5, ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ikau Yehuwa, 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 Yehu
Dua gambaran sebenarnya dipakai di ayat 6 dan ayat 8. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu gambarannya seperti semak bulus di padang belantara. Itu gambaran kematian. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri asin yang di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini gambaran kematian. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, lihat gambarannya gambaran kehidupan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kalau saudara tahu konteks Palestina yang sangat gersang, maka melihat batang air itu ada pohon-pohon yang biasanya terus merambatkan akarnya begitu rupa ke batang-batang air itu. Ada kalimat berikutnya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Sampai situ sih indah ya. Wow, ini gambaran kehidupan, daunnya hijau. Tapi bagi saya yang menarik adalah kalimat berikutnya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Apakah berarti orang yang mengandalkan Tuhan tidak alami masalah hidup? Sama seperti pohon yang mungkin akan melewati tahun-tahun masa kering. Tetapi mengalami ketenangan karena percaya Allah hadir. Inilah yang Tuhan ingatkan pada kita malam hari ini. Di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagai orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, jangan pikir hidup tanpa masalah. Tapi hidup yang bisa tenang, tidak galau. Karena ada Tuhan yang hadir menyertai hidup. Karena itu saudara datang ke tempat yang tepat ketika saudara punya pergumulan hidup. Datang kepada Tuhan. Datang ibadah kepadanya. Datang berdoa di hadapannya. Seringkali ketika hidup punya banyak pergumulan, kita datang, kita berharap situasinya berubah. Tapi kadang Tuhan tidak ubah situasinya, saudara ya. Tapi yang mungkin Tuhan sedang ubah adalah diri saudara dan saya. Ketika papa saya kena kanker prostat stadium 4, peristiwa itu 8 tahun yang lalu, 9 tahun. Ya, galau. Waktu itu saya mau menikah, saudara. Jadi dengan kondisi seperti itu, ya galau. Gimana ini? Harus pengobatan papa, sementara harus persiapan pernikahan. Lama saya bergumul di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau papa saya ada waktu saya menikah. Memang kalau lagi punya pergumulan itu ya, makan juga jadi malas, saudara. Makanya kayaknya doa sama puasa itu pasangan baik ya.
Kalau lagi punya pergumulan, doanya bisa lama, makan enggak rasa tuh, enggak pengen makan malah. Saudara, waktu itu saya pergi fitting baju, kaget yang ini, lo kok celananya longgar, Pak, gitu ya. Waktu itu calon saya, sekarang istri saya, dia bilang, apa kita tunda saja, kita fokus dulu pengobatan papa. Tapi saya bilang ya, kita gak tahu juga Tuhan kasih waktu berapa lama. Terus dalam pergumulan itu, akhirnya saya menikmati Tuhan menjawab doa. Apa doa yang dijawab, saudara? Saya pikir bukan kesembuhan papa saya. Papa saya akhirnya sembuh ya, dan sampai hari ini masih ada. Tapi waktu itu yang saya yakin Tuhan jawab doa adalah pergumulan saya. Dalam pergumulan doa di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab begini, sederhana sekali. Papamu milikku. Bukan punyamu. Kalau saya mau dia ada, kau menikah, dia tetap ada. Kalau Tuhan bilang pulang, selesai, selesai. Waktu itu, saudara, perenungan itu menenangkan hati saya. Waktu itu papa masih sakit dan kami harus bergumul operasi atau tidak, operasi atau tidak. Tapi yang saya nikmati adalah pergumulannya tetap ada, papa tetap sakit. Situasinya belum berubah. Tapi Tuhan ubah hati saya untuk tidak galau karena saya berharap kepadanya. Karena itu saya mau saksikan di sini, ketenangan hati yang dari Tuhan itu bukan karena semua situasi lancar. Mari datang dan percaya kepada Tuhan, andalkan Dia. Tinggalkan hidup yang penuh kegalauan. Hidup yang terus kita pegang, kadang-kadang kita rasa sayalah Tuhannya, ini cara saya, ini yang harus saya lakukan. Mari belajar berserah kepada Tuhan. Galau itu bukan karena enggak ada masalah atau ada masalah sebenarnya, saudara ya. Orang enggak ada masalah pun bisa galau terus. Kalau uang misalnya menguasai, nanti dia terus pikirnya, bagaimana lagi dapat cien banyak, cien banyak, 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 banyak. Galau juga hidup itu. Tapi ketika Tuhan hadir, kadang gak ada masalah, kadang ada masalah. Tapi hati kita bisa tenang. Karena Dia hadir dan Dia menyertai. Ayat tadi sangat berkesan bagi saya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Maukah saudara datang kepada Tuhan? Malam ini di hadapan Dia. Mari rendahkan diri. Kita yang mungkin sudah mulai ragu-ragu sama Tuhan, malam ini percaya lagi kepada Dia. Kita yang mungkin sudah berdoa lama untuk satu hal, Tuhan belum ubah situasinya. Tapi apakah saudara tetap percaya Dia Tuhan yang baik? Dan Dia memberikan damai-Nya di hati kita. Mari ambil waktu ini untuk menikmati
waktu tenang di hadapan Allah yang bisa memberikan ketenangan itu bagi kita. Mari kita perlahan-lahan, jika bisa berlutut Bapak Ibu sekalian, mari kita akan masuk dalam waktu tenang berdoa di hadapan Tuhan.